Nah, men, bayi menihara wajan aku mpejan monokirin. Men, gandeng bulgu mencinti. Aku roto sopan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku saki lagi mbatu yuk toh. Mbatu ini enek masjid jeng jari ini tibu. Diarani masjid Tiban. Nah, kayak peninggalan wali. Terus ditemukan Raden Mas Said. Ceritanya sih ngono. Iki tempat persembunyian Raden Mas Said pas lagi ngelawan Belanda. Nah, jadi Raden Mas Said bin tau rene akhirnya menemukan masjid Tiban iki. Bu ceritane piye iki peninggalan Wali Songo tapi ditemukan Raden Mas Said apa masjid iki tiba ujug-ujug ora ngerti. Makanya aku ini berinformasi ya tuh melu aku nemoni langsung nih. Ayo. Senggol nyempel masjid Tiban Wonokerso batu ya pun dirincang ya leh Pak Mbah Sainuddin okay. Salah satu juru kunci ya Mbah generasi berapa Mbah? Kemungkinan ya 45 dari turun-temurun Simbah ya? Iya kalau pengen ngetos mengenai sejarah masjid Tiban ya awali pripun Mbah kok sakit ditemukan ujuk-ujuk nopo tiba ke langit Eh matur nuwun. Nggih, santos kula kemawon masjid menika badhe kula aturaken wontenipun para-para ingkang kepareng pun pirsa. Awalipun estunipun menika mboten mudhes tiban wujug-wujug enteng ngeten mboten. Namung menika damelipun wali. Oh, ditamel wali. Nah, damelipun saderengipun. Damel Masjid Demak wali menika men pados kajeng ingkang ageng ingkang saged kangge bangun Masjid Demak. Ternyata wali menika menelusuri Bengawan Solo ke arah Selatan. Di sini menemu alas di sini. Enten alas wali ini mandek nembiki. Istirahat nembiki lajeng mikir-mikir ndamel nika masjid kecil mungil iki telepon musola. Nah, musola kangge munajat wonten ing mriki lajeng sedados dia munajat tuju kepada Allah menika dipimpin petegah. Bilih menika wali sa menika dipun tedahi wonten kajeng ingkang ageng menika wonten wonten ing Donoloyo menika kajeng ageng ingkang saged kangge damel. Lah menika gegandengan menika damel wali lajeng meneruskan perjalanan kangge patus kajeng ingkang kula wau dipun tinggal. Jadi masjid menika terlantar tak ada yang penghuninya. Karena ini masih halas. Berarti wali ini namun menyiarkan agama Islam yang memiliki kali yang bangun musola gitu. Terus sambung ditinggal. Nah, tinggal apa terus kajeng kangge simpan itu nebang kangge teng Donoloyo nebang kajeng ageng kangge bangunan wonten ing masjid Demak menika. Amriki terlantar. Bilih masjid menika ditemukan, ya ditemukan nek taune meskipun sekitar 1400 di sana dipun temukan dening yang menika Raden Mas Said melawan Belanda wonten ing Mangkunegaran Solo. Dia minta izin pada neneknya. Nenek, saya minta izin untuk melawan Belanda Kumpening. Dan diizinkan oleh kakek dan neneknya nika melawan Belanda ternyata London itu alat tinggi hukeh komplit balani tinggi hukeh pelajeng idul dipun kejar kali London kelompok ternyata selatan sampai di hutan sini Raden Mas Said bersembunyi di semak-semak dan ternyata semak-semak menika kangge menyelamatkan Raden Mas Said dari kejaran Belanda kelawau. Sampun pun aman bab nopo Belanda tidak menemukan data bab rumah-rumah laba atau kemelandung. Niku saya pulih meleh mboten ketinggal nek niku di terak kali tiang mboten. Terus mboten pasti aman. Nah, aman. Dia aman di sini. Ternyata sarang pun aman, Raden Mas Said keluar dan bala tentaranya. Melihat kanan kiri dan ke atas kok ada sudah bangunan. Ya bangunan itu yang sekarang
Masjid Adam niko, masjid meniko. Lah, boten pun, boten masjid tiba, namun kita damelipun wali ingkang terlantar, lajeng dipun openi piyayi menggaran, ngantos berikut niko berkembang, dan ini piyayi tiga kolau merawat meniko, lajeng niko dipun barani wastani dusun Wonokerso. Nah, napa kok Wonokerso? Bab niki alas dikesake oleh ratu niku dados dusun niku wau, dados kampung Wonokerso. Kerso. Nah, Wono niku alas, Kerso niku dikesake kalih ratu dados ke dusun, mula menamine Wonokerso. Dan masjidnya Masjid Wonokerso. Masjid Wonokerso, ta masjid kok saged masjid tiban ngoten sing damel niku napa Raden Mas Said napa warga sekitar. Nek mesinipun ning ngungelaken masjid tiban masyarakat sekitar wong iki dereng dusune tek mboten enten masjid. Berarti riyen niku semak-semak apa niku? Oh nggih niki alas niki, alas jati niki, alas jati. Berarti kayune niki kemungkinan asli mriki. Asli mriki. Nah, untuk alas niku ditebang nggih damel masjid niku. Berarti sanes kayu saking ndono lho. Mboten niki asli saking mriki. Makatur. Berarti sudah lama sangat nggih, Mbah. Nggih sak deringipun Demak niku sampun damel dikit niku. Nggih niki pun direnovasi berapa kali ini? Satu kali renovasi. Ini untuk kayu ini Mbah, napa pun enten sing digantos napa pun danten. Lari kok dipun bugar menika ingkang abrit-abrit menika gantosan. Yeah. Terus ingkang taksih layak dipakai menika dipun permak, dipun nangge. Terus ingkang soko agem menika setunggal ingkang dipun gantos. Dipun. Berarti keseluruhan taksih. Taksih asli sedoyo. Nah, ngono men. Sejarah Masjid Tiban Wonokerso. Nah, dadi ora cucuk-cucuk tiba. Mboten metu cucuk tiba ke langit mboten. Banyak iki yo dengan wali. Selapan zaman wali. Berarti wali sinten Mbah niku, Mbah? Wali 9 yang terakhir. Kan wali niku wali sedo dipun gantos dipun gantos nang gantos pimpinan pun Sunan Kalijaga pun yang terakhir. Ya, kan terakhir niku. Nggih. Sing kesongo men. Sunan Kalijaga tau rene golek kayu yang ndono wae ngono ya. Zaman biyen gue cetek geni kuwi. Tidak itu mesti kajeng ing dalan lan niku ya. Seperti kita sih tugas itu. Tugas es, game, sing tinggi, sing ini kita sih untuk niku. Wah, malah kulo dereng nate kendono ya nah. Malam. Kapan-kapan tanya yang dulu ya. Kue mau ngelogiri kudu ngerti sejarah men. Kayak ingin lakwes zaman Belanda kayak pabrik Hindia Belanda gede banget tuh. Terus saya naik peninggalan nih Raden Mas Said kayak kan, gon omah tiban kayak. Nah ini sambungannya men. Jadi emang kudu berkelanjutan berkaitan kaitan gitu. Ternyata Wonogiri kaya akan sejarah gitu tinggal gitu. Berarti dulu emang bentuknya seperti ini gitu. Nggih, asli kathah perubahan nggih. Mboten enten. Cuma bagian depan. Nah, mboten kenging di mboten pikantuk dirubah-rubah mboten enten. Kedah asli. Murni ini. Kota amale nggih kendhen pun enten. Mboten, kota amale udah mulai larisan iki mawon. Yen apa enten duit, mboten duit. Oh, nah, jadi segini gimana? Torek paku nih gak begitu zaman dia nih. Buat tentang paku. Ini kis do, ini buat tentang paku nih pak. Zaman dia pantai nama. Aji nih kali dalam ngebut. Kaget monggo. Asal gitu. Oke, lebet monggo. Wah, iya men. Melebu nonton yang jeruk kahanan nih. Oke, gue mbak. Soko nih kang pun digantos ngajak nih. Kang meniko. Oh, niki pun digantos. Oke. Upun ukiran ngeten ya zaman dien nggih. Nggih, mpun enten men alate nggih mbok pilih namung nggih tatah alih agak nggih wis kadang zaman modern niku lho. Oh. Bagi sing mimbare malah tertarik di jegoknya Semarang iki lho. Nyawang ngono mbuh ketok. Uren iki bagan iki. Iki kat zaman Wali Songo men. Niki baru nggih Pak iki. Nggih, niki zaman Ki Ambak nggih. Wonten kote priyen nyuwun kula nyuwun digakke nggih nyalahke buku ngeten nggih kula gamen niki. Nggih nggih. Niki enggal. Aku speechless yang ini kan, jadi sedoyo ngeliatan ini gini. Niki ini aja ngerti kayu sing rada ombo ini kan beliku. Kayu sing rada ombo, apa maksudnya mbak? Kayu ini kan biar ngeliatan li. Oh ombo, oh lebar ngeliatan gini. Kemungkinan niku rien meja wong ngeliatan complongane sekawan ngeliatan. Oh niki nganggelak nih, kayak gini butuh sagat, kayak jawi sagat kertas lantai. Oh, yang lantai. Nah, lantai. Oh, lantai. Yen terus sing kajeng liar ngeten, ketinggalan niku riyen meja. Bape enten complongane sekawan, kek nggih maos-maos ngaten mesine ngaten. Oh, ngandhape niki. Nggih, ngandhap niki kan kajeng sedaya kan. Berarti wayune wagem ngoten nggih, nggih. Mesine ngaten. Nek sing papan-papan sampe niki boten enten perubahan nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih namung ngene ngeten iki tambahan iki gantosan.
Ketok main sing anyar harus ngelawas ini. Lawas, anu anyar nih kita ini. Oh niki tambahan gini bagi. Gini kan umpak nih. Rien, butuh ngeten nih, butuh butuh ngeten nih. Oh Rien, namun glosor yang alit-alit ngoten. Oh, lu main tadi sore ora kok nempel lemah ya men. Jadi ini kayak jenis apa yang ini gitu? Napa bandar? Ganjel. Ganjel. Umpak. Koyok gon Kalimantan, men. Omang mas. Nah, yang ini cagae. Cagae. Oh, sing digantos niki. Lu men. Bakoh lu men. Oke, ngono men. Nah, iki snek ukirane. Bakonan ngoten, Mbah. Kula matur nuwun sanget. Nggih. Kula badhe berdoa dening Gusti Allah. Engko, engko. Sang angsal judul. Ngono men. Oke, diridhoi, Bun. Jonan degon ngencangi Pak Zainuddin. Amin. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkatuh. Mana nih menonton monogram men?